Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki untuk di video di slide. Dan di video kali ini gue hanya membuat video untuk gacha-gacha aja ya. Karena kebetulan ada Esper baru 4, ada 2 Esper bintang 5 sama ada 2 Esper bintang 4. Yaitu ada Sienna 1 bintang 5 nya dan Trevor juga 1 di bintang 5 ya. Lalu gue butuh banget sebenarnya di antara 2 bintang 5 itu gue butuh banget bintang 4 nya sih. Ini untuk si Yuzi sama si Cui ya. Jadi ini 2 Esper ini kalau kita dapat dua-duanya, mereka kalau nyerang itu berbarengan dan itu bagus banget buat dipakai di Fahnir ya. Ya, semoga gue dapat Esper yang bagus karena di sini gue juga nggak terlalu banyak nyimpen golden recordnya. Gue cuma nyimpen ada sekitar 60-an dengan PT gue masih ada 97. Ya, semoga gue bisa dapat bintang 4-nya ya, kalau nggak ada bintang 5-nya, karena bintang 5-nya gue nggak terlalu berharap banyak karena ini eventnya cuma menambahkan kemungkinan dapat si Sienna-nya, tapi nggak ada kemungkinan buat dapat mendapatkan legendary-nya ya. Jadi ini normal rate-nya, cuman di kemungkinan dapat bintang 5-nya untuk dapetin Sienna-nya ini kali 2 ya. Ya, kita nggak tahu sih bakal dapat apa enggak. Oke, langsung aja untuk kita summon untuk di 10 summon yang pertama. Semoga kira-kira dapat Yuzi sama Cui ya. Semoga banget. Oke, dapat ungu. Nggak dapat legend ya. Not bad. Kita lihat di sini, gue cuma dapat satu ungu ya di sini ya. Gue cuma dapat satu ungu doang di sini. Oke, ini Bailiu juga Esper baru, gue belum punya itu bintang 3. Bailiu cuma satu doang tuh monster rare yang belum gue punya, dia doang sih dari sekian banyak gacha gue nggak dapat itu si Bailiu. Semoga dapat si Yuzi atau Cui ya. Aduh, semoga baru dong. Siapa nih? Aduh, gue dapat Hengyu lagi ya. Ya lumayan lah buat nambahin resonance. Walaupun gue nggak pakai dia sih sebenarnya. Oke, kita bakal coba gue summon di sini dulu ya. Gue bakal summon sini karena gue juga dapat ginian dari klub ya. Coba gue summon untuk win ya. Ngebuang-buang PT ya sebenarnya ini sih dari sini. Oke, dapat monster bintang 3 doang. Kita dapat Kodur ya. Aduh, monsternya. Tapi emang kalau yang di event ini dia nggak double drop kemungkinan dapet legendnya ya, jadi sama-sama aja sebenarnya. Oke, dapet biru lagi. Aduh, dapet si main karakter si Brin ya. Oke, kita balik lagi buat gacha yang di 10 kali yang normal ini lagi. Nah, gacha aja cuma 60 sih, nggak terlalu banyak, jadi kemungkinan dapet legendnya kecil. Gue dapet satu legend, wow. Dapet legend cuma dari 20 pull dan satu legendnya ini kira-kira siapa ya? Aduh, semoga jangan donar ya, karena gue dapet donar udah 3 kali loh. Dari spatial sama dari gacha itu gue bisa dapet 2 kali berturut-turut ya. Ini kalau dapet donar lagi sih ampun gue. Oke, gue dapet Lewis. Not bad, gue gak punya Lewis. Tapi kayaknya buat gue ini juga biasa aja sih ya. Gak tau deh bakal gue build apa enggak, karena gue lagi naikin legendary-nya itu gue lagi naikin Gabriel sih. Abilimon-nya tuh dapetin setengah mati soalnya di game ini ya. Oke, not bad lah dapet Lewis, tapi dapet satu nambah collection. Walaupun gue juga nggak tahu bakal kepake di mana. Oke, PT rate-nya langsung naik lagi ya. Jadi langsung 114 lagi. Tadi PT rate gue ada sempet 80-an, tapi berhubung gue dapet legendary, langsung reset lagi ke 114. Oke, not bad. Ya, bisa dikatakan ini gacha yang cukup lumayan ya, karena gue cuma 2 kali pull udah dapet legendary ya. Tapi sebenarnya gue daripada legendary kayak gue bilang tadi ya, gue butuh banget nih yang epic Yuzi sama Cui-nya ya. Wah, ini dari tadi gue cuma dikasih satu ya. Biasanya kalau orang bisa dapat 2-3 epic loh. Semoga dapat Cui ya sama Yuzi ya. Ini susah sih buat dapetin, mereka harus 2 lagi ya, sepasang. Kalau nggak sepasang tuh nggak guna sebenarnya. Oke, gue dapet Sanders lagi, langsung gue skip aja. Sanders biji ya buat naikin resonance. Gue juga udah punya sih sebenarnya. Oke, kita summon lagi, tinggal sisa 30. Kita gacha-gachain aja ya. Oke, dapat lagi ungu. Dapat Lin Xiao juga not bad sih kalau dikasih ya. Gue juga nggak punya Lin Xiao di sini. Aduh, dapat satu ungu doang ya. Ini siapa lagi nih dapat ini? Tapi Sanders oke sih. Masih kepake buat di tim gue buat naikin resonance-nya ya. Jadi siapa yang akan gue dapat? Semoga dapat Esper baru Yuzi atau Cui. Deg-degan banget sih gue nih. Dapat Pekaga ya. Iya, aduh, dapat Alexa, langsung gue skip aja ya. Ini Esper yang belum gue pakai sih, bukannya nggak guna ya, tapi belum gue pakai soalnya. Ini sayang banget nih. Aduh, ini udah dapat apa nih? Oh, dapat, gue dapat 5 ya.
Ini kalau summon 40 kali dapat 80 kali dapat lagi nih. Oh, 200 dapat legendary Abilimon ya. Wow. Dapat dari mana ya gue dapetin 200 ya? Gue baru tahu nih ada gacha kayak ginian. Oke, dapat 25, tapi kayaknya gue bakal summon 20 lagi aja karena gue jarang banget summon yang satu-satu. Oke, mantap. Dapat biru doang ya. Udah abis nih kayaknya luck gue nih. Dapat biru doang, nggak dapat ungu sama sekali ya, nggak dapat epic sama sekali. Oke, coba kita gacha lagi, apakah dia akan dapat? Ini pasti dapat epic sih, karena 20 legendary lagi. Wow, ini pertama kali sih gue gacha 60 kali pun dapat legendnya 2 ya. Wow, legendnya 3, gila, gue dapat 2 legend di sini. Wow, ini pertama kali sih gue main game gacha-gacha, gue hoki banget ya, 10 kali pun dapat 2. Wah, siapa ini gue? Ah, Dupe Narmer coy. Aduh, oke satu lagi, semoga jangan Dupe lagi ya. Baru gue bilang ya hoki tapi Dupe ya, Dupe Narmer ya. Padahal legendary gue masih dikit banget loh. Wah gila, satu lagi siapa nih? Iya, aduh, ini juga legendary-nya Hades ya. Gue butuhnya lebih ke arah support sih. Aduh. Tapi ini balik lagi double legend ya. Not bad sih double legend sih. Double legend tapi oke, tapi enggak apa-apa lah ya. Gue dapat 2 esper baru legend, Gue dapat si Lewis sama dapat si Heidi. Heidi juga kemarin di patch yang kemarin baru aja di buff sih ini. Jadi sekarang skill pasifnya ini dia Heidi bukan sih? Iya kan Heidi kan ya? Iya benar, ini dia sekarang juga nambahin damage reduction ya 3% ya. Per 10 stack tapi ini. Oke, padahal gue butuh banget sebenarnya support-support sih kayak ke arah Clara ya, Clara, Tie gitu gue lebih butuh sih ketimbang ya yeah, not bad lah, tapi 3 legendary dari 60 kali pull gak bisa gue katakan itu jelek juga sih, walaupun satunya Dupe ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Jadi itulah 60 kali pull gue di slide. Mungkin kalau kalian lihat di video sebelumnya gue 70 kali pull tuh gak ada legendary sama sekali ya. Di sini gue dapet 3 legendary. Wah gila sih. Oke, jadi thank you banget udah ngikutin video gue. Sampai jumpa lagi untuk di next video di slide berikutnya. Bye-bye.